السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد Rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurul Tuja min Aqidati A'immatul Huda. Pada pertemuan sebelumnya, kita masih tengah membahas contoh tafsir beberapa ayat mutasyabihat yang harus disesuaikan dengan ayat-ayat muhkamat. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna khalaqas wal fi ayyam, thumma stawa alal Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan

Surah al-baqarah ayat 115 bil jarihati e, seperti orang yang menafsirkan firman Allah taala fainama tuwallu fa thumma wajhullah wajh di -e, maknai, ditafsirkan Biljari bil jarihati dengan anggota badan atau fi في atau dia menafsirkan e, bahwa makna ayat ini Allah berada di arah bumi fahuwa kafirun maka orang ini telah keluar dari Islam wa innama makna makna fathamma wajhullah tidak lain adalah qiblatullah qiblat yang Allah perintahkan agar kita menghadap ke arahnya kama qala mujahidun sebagaimana dikatakan oleh mujahid seorang tabi'in tilmizu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum murid dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai mereka semuanya Abdullah Al Abbas Mujahid dan eh, lainnya ya hadirin hadirat rahimakumullah kita jelaskan <tuh> sesudah di Jelaskan kaidah-kaidah aqidah dalam Kitab Nurul Dujjami Nahiq Di Imam huda ini bahwa beberapa kaidah telah dijelaskan kita ingatkan beberapa supaya nyambung dengan pembahasan kita kali ini ya dan kita perlu mengaitkan dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya. Di antara kaidah yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa eh, al-had ukuran al-mahdud sesuatu yang memiliki ukuran kita telah jelaskan bahwa eh, al-hadu min mujibatil hudud bahwa ukuran itu meniscayakan kemakhlukan setiap yang punya ukuran pasti makhluk karena dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran yang ada padanya. Setiap yang punya ukuran membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Setiap yang punya dimensi panjang, lebar, kedalaman, membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan e, panjang, lebar, kedalaman tersebut. Karena itulah e, orang yang meyakini bahwa Allah Mahdud, فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ maka orang yang meyakini bahwa Allah memiliki ukuran, baik dia yakini Allah memiliki ukuran yang besar, atau kecil, atau sedang, atau besar sebesar arus, atau diandaikan lebih besar dari arus, semua yang meyakini keyakinan ini belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum mengenal Allah artinya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sekali lagi setiap yang punya ukuran membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut dan setiap yang membutuhkan itu lemah dan yang lemah bukan Tuhan yang lemah tidak layak tidak berhak menjadi Tuhan sifat lemah itu sifat makhluk bukan sifat al-Khaliq subhanahu wa ta'ala kemudian E, dijelaskan pula setelah itu perkataan Imam Abu Ja'far Ab yang menjelaskan tentang keyakinan Rasulullah para sahabat, para tabi'in, para at, tabi'in, generasi salaf pada umumnya hingga masa beliau. Beliau mengatakan bahwa di antara prinsip keyakinan generasi salaf taala adil hudud bahwa Allah Subhanahu wa taala e, maha suci dari ukuran sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya secara panjang lebar wal ghayat eh, an nihayat batas-batas akhir karena Allah bukan jism Allah bukan sesuatu yang mahdud maka tidak berlaku baginya an nihayat al atraf al ghayat ta'ala 'anillah eh, ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan eh, Allah taala maha suci sisi-sisi wal a'dha'i wal adawat Allah juga Maha Suci dari memiliki anggota badan yang besar maupun yang kecil. Uh, anggota badan uh, ini juga sebetulnya bisa dikatakan masuk pada had juga, ya. jadi misalnya kepala. Kepala ini had sesuatu yang punya ukuran, ya. Nah, kemudian di kepala itu sendiri atau muka itu juga ada uh, hudud ada hudud ya mata misalnya e, sesuatu yang memiliki ukuran hidung sesuatu yang memiliki ukuran bibir sesuatu yang memiliki ukuran ya jadi semuanya ini hudud ya nah e, sekaligus perkataan Imam Musyafarut Tuhawi ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari anggota badan yang besar ya seperti kepala tangan kaki misalnya atau yang kecil seperti lidah anak lidah dan semacamnya kemudian sesudah dijelaskan tentang eh, prinsip tanzih keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya dari semua segi kemudian ditegaskan bahwa ketika kita mendapati beberapa ayat atau hadis Kok zahirnya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menyerupai makhluknya, maka zahir ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat ini tidak boleh dipahami sebagai makna hadis, eh, makna ayat atau hadis tersebut. Kita yakini ayat atau hadis itu pasti punya makna yang benar, yang layak bagi Allah, yang sesuai dengan ayat-ayat Muhammad ya jadi prinsip yang harus kita pegang teguh ketika kita bertemu dengan ayat atau hadis mutasyabihat artinya ayat atau hadis yang memiliki banyak kemungkinan makna sementara salah satu atau beberapa dari kemungkinan makna itu mengesankan bahwa Allah zatnya menyerupai zat makhluk atau sifat-sifatnya menyerupai sifat-sifat makhluk atau bahkan mengesankan bahwa Allah disifati dengan sifat makhluk maka kita nafikan semua e, makna yang zahir tersebut, semua makna yang mengesankan bahwa Allah menyerupai makhluknya. Itu semuanya dinafikan oleh e, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prinsip tanzih, penegasan prinsip keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, e, jika nanti... Kita membaca, mendengar ayat atau hadis, misalnya: "Menisbatkan wajah bagi Allah, menisbatkan niat bagi Allah, menisbatkan uh, ain bagi Allah, maka dipastikan maknanya bukan anggota badan. Dipastikan makna wajah bukan anggota badan." Makna ain bukan anggota badan. Makna Yat bukan anggota badan. Kenapa? Karena Allah tahawi telah menjelaskan bahwa keyakinan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para taba' tabi'in, generasi salaf seluruhnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari anggota badan, baik yang besar maupun yang kecil. Lalu, apa maknanya? wajah bagi Allah, yad bagi Allah, ain bagi Allah dan semacamnya. Makna istiwa bagi Allah, makna nuzul bagi Allah misalnya. Apa makna eh, apa eh, ayat-ayat hadis-hadis yang berisi beberapa eh, apa kalimat atau kata yang menisbatkan atau yang zahirnya mengesankan bahwa Allah menyerupai makhluknya. Nah, dalam hal ini maka kita harus merujuk kepada para ulama, para ahli ilm, para ulama yang memahami e, kaidah-kaidah haqidah ya, e, para ulama yang paham betul bagaimana memadukan antara beberapa ayat yang e, mengesankan ada kontradiksi para ulama yang tahu betul bagaimana memadukan antara ayat atau hadis hadis dengan hadis yang mengesankan ada eh, kontradiksi ada pertentangan di antara ayat atau hadis hadis dengan hadis dan seterusnya para ulama yang memahami betul kaidah kaidah untuk eh, memadukan menyelaraskan Antara satu ayat dengan ayat lain Antara ayat dengan hadis Antara hadis dengan hadis lain Nah eh, Sesuai dengan eh, Perintah Allah Ta'ala Bahwa ayat-ayat muhkamat itu Ummul kitab, aslul kitab Kandungan pokok Al-Quran Maka ayat-ayat Mutasyabihat harus dikembalikan Dalam pemaknaannya kepada Ayat-ayat muhkamat Sebagaimana sudah sering kita singgung Ya Nah, sekai, e, oleh karena itu, jadi kalau ada e, apa eh, kata atau kalimat, ya, misalnya yang menisbatkan wajah, ya, ta'in, istiwa kepada Allah, maka kita pastikan maknanya e, bukan anggota badan, bukan bagian tubuh, bukan wudhu, bukan jarihah, bukan juz' bukan ba'd. Ya, bukan bagian dari anggota atau bagian dari tubuh. Bukan syai'un had, Bukan sesuatu yang memiliki ukuran, bentuk dan seterusnya. Nah, salah satu ayat yang eh, disebutkan di dalamnya penisbatan wajah kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ <اللّه> Tadi sudah kita sampaikan sesuai dengan e, kaidah ya, yang telah dijelaskan sebelumnya Maka kita pahami bahwa wajah ketika dinisbatkan kepada Allah Pasti maknanya bukan anggota badan, bukan bagian tubuh Bukan jism Murakab fi a'la badanil insan wal hayawan ya wa ma Jadi bukan sesuatu wajah di situ ya. Bagi Allah bukan maknanya bagian dari tubuh atau jism atau sesuatu yang punya ukuran yang adanya di bagian tertinggi atau paling atas dari manusia, binatang dan semacamnya, tidak. Ya. Kemudian saat Disebutkan, "Faisal, nama jualu fatham juga tidak bisa dipahami bahwa eh, Allah ada di bumi kemanapun engkau menghadap ke arah manapun di bumi, ya, karena jika dimaknai seperti itu akan bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat Jadi, jika dimaknai bahwa wajah di situ..." bermakna anggota badan juz' murakkab fi'ala badan insan wal hayawan arwah ya atau ayat itu dipahami bahwa Allah taala ada di mana-mana di seluruh penjuru bumi ya maka ini pemaknaan yang keliru tidak boleh dimaknai seperti itu dipastikan makna ayat itu bukan seperti itu Lalu apa maknanya? Para ulama diantaranya dari Imam Mujahid, seorang tabi'in yang mulia, pakar tafsir, murid dari Habrul Ummah, murid dari Tarjumanul Quran, penafsir ulung Al-Quran, yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Abdullah Ibn Abbas kedalaman pengetahuan tentang agama Dan keahlian dalam menafsirkan Al-Quran Nah, sahabat Abdullah Ibn Abbas punya murid namanya Mujahid Nah, beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala Apa makna Kata beliau فثم وجه الله أي قبلة الله فثم وجه الله artinya apa saat seseorang berada dalam perjalanan mengendarai hewan tunggangan daba rahila lalu dia melakukan salat sunnah maka hendaknya atau diwajibkan saat e, membaca takbiratul ihram mengawali salat itu hendaknya dia menghadap ke kiblat ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, setelah itu setelah takbiratul ihram dengan kondisi menghadap kiblat menghadap Ka'bah maka kiblatnya setelah itu adalah arah tujuan perjalanannya ya kemanapun dia eh, bertujuan dalam perjalanan itu meskipun arahnya berbeda eh, dengan kiblat yang sesungguhnya kiblat aslinya ya selama itu wijhatu safarihi selama itu arah perjalanannya ya arah menuju tujuan perjalanan dia maka itu tidak masalah ya, itu yang dimaksud dengan ayat fa'inama tuwallu fasamma wajhullah kemanapun kalian menghadap saat melakukan salat sunnah di atas hewan tunggangan setelah saat takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat ke arah Ka'bah al musharrafah maka setelah itu kemanapun kalian menghadap selama itu adalah arah tujuan perjalanan kalian maka salatnya tetap sah ini makna firman Allah Ta'ala فَأَيْنَمَا تُوَلُّ ay dan sekali lagi ini ditegaskan oleh seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in al-imam mujahid yang diriwayatkan takwil tersebut diantaranya oleh al-hafil Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn al-Bayhaqi dalam kitab beliau Al-Asma wa Sifat Kitab yang kami pegang Adalah Kitab Al-Asma wa Sifat Karya Al-Hafidh Al-Bayhaqi Yang meninggal tahun 458 <coughs> Di halaman 327 eh, Al-Hafidh Al-Bayhaqi Meriwayatkan dengan sanad beliau Beliau mengatakan Wa akhbarana Abu Abdullah al Hafiz وابو بكر القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي ابن عفان قال حدثنا ابو اسامه عن النضر عن مجاهد يا dengan sanad yang beliau beliau عن مجاهد dari مجاهد في قوله عز وجل tentang firman Allah Ta'ala فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ قَالَ Mujahid berkata قِبْلَةُ اللَّهُ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ أي قِبْلَةُ Jadi wajah di situ dijelaskan oleh alimah Mujahid bahwa maknanya وَجْهُ اللَّهُ أي قِبْلَةُ اللَّهُ أي قِبْلَةُ Qiblat yang Allah perintahkan agar seseorang menghadap ke arahnya saat melakukan sholat, e, dengan demikian pertanyaan penting yang perlu kita e, sampaikan, yang perlu kita renungkan: kenapa Alimah Mujahid menafsirkan, qiblatullah. "Kenapa wajib ditafsirkan dengan qiblah? Ya, karena beliau tahu makna wajah yang zahir yaitu jariha anggota badan bagian tubuh yang ada di bagian paling atas dari manusia misalnya itu makna mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci dari wajah dengan makna anggota badan bagian tubuh. Seandainya wajah di situ boleh dimaknai dengan anggota badan, beliau tidak akan mentakwil. Beliau tidak akan memaknai eh, Wajhullah ay qiblatullah ya tapi karena eh, makna eh, kata wajah ketika dinisbatkan kepada Allah tidak boleh dimaknai secara zahirnya tidak boleh dimaknai dengan anggota badan ya bagian tubuh sesuatu yang memiliki ukuran tertentu ya dan sesuai dengan konteks ayat ini maka beliau memaknai seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi di sini kita melihat bagaimana mujahid seorang tabiin, salah seorang tokoh ulama salaf ternama, melakukan takwil tafsiri, melakukan takwil secara terperinci, tidak memaknai wajah wajhullah secara zahirnya dimaknai dengan makna lain yang memang secara bahasa bisa dimaknai eh, seperti itu karena kata wajah itu maknanya banyak sekali kata wajah memiliki beberapa makna ya, ada makna yang eh, jismiyah ada makna yang tidak jismiyah ada makna eh, yang menunjukkan eh, keterkaitan dengan jism ya. makna jism Mahdud dan semacamnya ada makna wajah yang bukan menunjukkan kepada jisim, ya, maka ditinggalkan makna yang tidak layak bagi Allah, diambil makna yang layak bagi Allah, dan disesuaikan dengan konteks pembicaraan ayat tersebut tentang masalah apa. Bahkan ini tidak saja takwil mujahid seorang tabi'in bahkan ini disebutkan dalam hadis marfu' berasal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan hadis ini sahih riwayatkan dalam eh, sahih Muslim al Muslim meriwayatkan dalam bab jawaz salat al-nafilah ala dabbati fi safar حيث tawajjahat bab salat sunnah di atas hewan tunggangan dalam perjalanan haitsu tawajjahat ke arah manapun hewan tunggangan itu eh, arah menghadapnya sesuai dengan eh, tujuan perjalanan orang yang mengendarainya. Eh, eh diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disebutkan sanatnya oleh al Muslim dalam sahihnya beliau meriwayatkan an, an Ibnu Umar qala Ibnu Umar berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinah Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah saat itu beliau menghadap dari Makkah menuju ke arah Madinah Ya, beliau menghadap dari eh, Makkah ke arah Madinah dalam perjalanan pulang beliau dari Makkah ke Madinah. Berarti arahnya berlawanan dengan kiblat eh, yang sesungguhnya. Ala <tuh> di atas hewan tunggangan beliau haitsu <tuh> Nabi menghadap sesuai dengan ka <tuh> haitsu حيث كان وجه النبي في سفره. Jadi kemana arah muka Nabi sesuai dengan arah tujuan perjalanan Nabi yaitu ke Madinah. Qal wa fihi nazala. tentang inilah turun firman Allah taala fa ma tuwallu fa wajhullah. Fa tuwallu fa wajhullah. Kemanapun kalian menghadap maka disanalah sanalah kiblat yang Allah perintahkan untuk kalian menghadap ke sana saat melakukan salat sunnah di atas hewan tunggangan setelah saat takbiratul ihram takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Jadi orang yang mengingkari takwil ini seakan dia mengingkari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena eh, ayat ini turun tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi, bahwa saat sholat melakukan sholat sunnah di atas hewan tunggangan dalam perjalanan, maka setelah membaca takbiratul ihram dalam posisi menghadap kiblat setelah itu maka orang hendaknya menghadap ke arah tujuan perjalanannya persis seperti yang Nabi lakukan. Jadi sekali lagi kalau ada orang apa menuduh yang mentakwil fasam dituduh ahli bid'ah, dituduh e, menyelewengkan e, makna ayat ini ya, maka seakan-akan orang ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyimpang. Ya, padahal dia memujahid ya, tidak lain hanya menafsirkan. Samma wajhullah sekali lagi sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada secara kebahasaan dibenarkan. konteks ayat menunjukkan makna itu bahkan Nabi s.a.w. alaihi wasallam Melaksanakan itu, melakukan itu, dan tentang itulah, eh, dalam hadis sahih muslim tadi, turun firman Allah Ta'ala. Kesimpulan dari materi kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwa eh, takwil itu dibenarkan selama ada dalil yang menunjukkan kepadanya bahwa takwil tafsili dilakukan oleh para ulama salaf bahwa takwil mujahid fa'inama fa tuwallu fathamma wajhullah itu sesuai dengan hadis marfu' ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun karenanya firman Allah taala Fa'inama fa tuwallu fa thamma wajhullah orang yang percaya kepada para ulama Islam, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya maka dia akan memperoleh ilmu pengetahuan yang jernih, yang selamat, yang aman dari menyalahi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang lain, menyalahi prinsip-prinsip akidah Islam. Orang yang dalam beragama merujuk kepada para ulama yang terpercaya dia akan selamat di dunia dan akhiratnya tapi orang yang menganggap ulama umat Muhammad ini hanya dua tiga orang ya dan meyakini bahwa pemahaman tentang Islam yang benar hanya pemahaman mereka Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab yang meyakini Pemahaman yang benar terhadap Islam, hanya pemahaman mereka, ya, atau menganggap ulama umat Muhammad yang ratusan ribuan hanya terbatas pada tiga orang ini, atau menganggap pemahaman yang benar tentang Islam hanya pemahaman tiga orang ini. Selain itu, semuanya sesat menyimpang, maka hendaklah orang seperti ini, ya, memeriksa kesehatan akalnya. Ya mudah-mudahan Allah Taala uh, menetapkan iman dan akal pada uh, diri kita. Allahu yusabitulana al-akl wa al-din. Allah Taala al-ghafiyata wa al Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته